diumumkan sudah yang berbahagia dan berusaha yang diserahkan kita. أحبائي الحاضرين والحاضرات إخوتي الطلاب وأخواتي الطالبات أكرمكم الله جميعا. The most respectful, yang berbahagia, Datuk Ustaz Haji Saifuzzaman bin Sangul, Director of Jabatan Hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لمعلمنا ومعلمتنا ومتعلمنا ومتعلمتنا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. PIBG sesi 2022 mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan penghormatan kepada pihak Sekolah Seman Tuh Puan Hajah Rahmah kerana berjaya meneruskan IKS pada tahun ini. Tahniah juga diucapkan kepada semua warga Seman Tuh Puan Hajah Rahmah yang telah berusaha dengan penuh dedikasi tanpa mengira penat lelah bagi mendidik mengasuh anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang cemerlang, bukan hanya kepada akademi tetapi juga menjadi anak-anak yang berakhlak mulia seterusnya bersama-sama menjayakan majlis ini. Begitu juga insya-Allah anak-anak ini akan menjadi pemimpin bagi negeri Sabah khususnya dan pemimpin Malaysia amnya insya-Allah dengan barakah didikan daripada asatizah dan guru-guru yang dihormati. Dalam peperiksaan, semoga pengiktirafan ini memberi suntikan motivasi dan dorongan semangat kepada pelajar-pelajar yang kurang berjaya agar mereka juga belajar bersungguh-sungguh di masa akan datang
sehingga memperoleh kejayaan yang cemerlang. Kepada pelajar yang cemerlang dan menerima anugerah pada pagi ini, tahniah pihak sekolah ucapkan. Semoga penganugerahan ini menjadikan para pelajar menjadi model insan yang menjadi kebanggaan kepada agama, bangsa dan juga negara kita yang dicintai. Kepada yang belum mengecapi kejayaan, jangan berputus asa. Berdoa dan berusahalah dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah, rezeki kecemerlangan tidak akan pernah salah alamat. Pada tahun 2021, kejayaan cemerlang Sekolah Topuan ialah pelajar kita ada dua orang wakil yang kita hantar untuk ke peringkat kebangsaan untuk mewakili negeri Sabah dalam pertandingan syarahan bahasa Arab. Okay. Dan pelajar yang dimaksudkan yaitu Asia Abdul Kadir telah mendapat Johan dalam syarahan bahasa Arab mengalahkan 14 buah negeri yang lain. Manakala untuk syarahan lelaki pula, kita berjaya mendapat tempat kedua di mana calonnya ialah Adi Aiman Jeffrey. Dan pada tahun 2022, kita berjaya mengulang lagi kegemilangan dalam syarahan bahasa Arab di mana sekali lagi calon daripada Topuan yang mewakili negeri Sabah telah mendapat Johan dalam syarahan bahasa Arab. Jadi negeri Sabah ini tak boleh dipandang sebelah mata dari segi syarahan bahasa Arab. Dan kilauan permatanya alhamdulillah berada di Topuan Hajar Rahman. Mudah-mudahan kita dapat teruskan lagi kejayaan cemerlang ini untuk acara-acara yang lain di masa-masa akan datang. Okay, dan pada tahun ini juga untuk Kesuma, sukan bagi sekolah-sekolah menengah agama, kita ataupun negeri Sabah telah menghantar wakil daripada Topuan iaitu pasukan bola tampar dan juga badminton. Jadi pasukan kita telah berjaya marah sehingga ke peringkat suku akhir. Juga pencapaian yang cemerlang untuk peringkat kebangsaan. Tahniah jurulatih, tahniah kepada wakil-wakil yang mewakili sekolah. Kami di pihak sekolah untuk memudahkan ibu bapa memantau prestasi pembelajaran anak-anak, pihak sekolah telah mempelopori SMAN-SMAN negeri SMAN yang ada di negeri Sabah ini, di mana Topuan telah melancarkan satu sistem semakan markah yang dikenali sebagai SISMA TPHR yang mana dilancarkan pada 15 hari bulan Ogos yang lepas. Jadi tahniah, terima kasih saya ucapkan kepada guru yang bertanggungjawab dalam hal ini yaitu Cikgu Nazli Akli dan juga tim dia Cikgu Syahrizam. Terima kasih dan tahniah. Semoga usaha kalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di pihak sekolah merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk kerana sudi hadir ke sekolah untuk merasmikan iktifal kecemerlangan sekolah kita. Dan terima kasih juga diucapkan kepada yang berbahagia Datin kerana sentiasa memberi sokongan, dukungan, dorongan kepada Topuan Hajar Rahmah. Mudah-mudahan sokongan ini sampai bila-bila. Pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Oleh itu, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Ustaz Haji Saiful Zaman bin Samul, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan majlis iktifal kecemerlangan sekolah bagi tahun 2021. Majlis dengan penuh taksimnya mempersilakan. Untuk tahun kehadapan ini, buat julung-julung kalinya peruntukan yang kira kata ketua pengarah bahagian pendidikan itu, bahagian pembangunan, dia kata ini Ustaz kali pertama lah dalam sejarah kita
bagian Jahin diberikan peruntukan yang banyak oleh kerajaan Negeri Sabah, dan kita ucap banyak banyak terima kasih kepada kerajaan Negeri Sabah. Dan daripada peruntukan itulah yang saya cuba berikan kepada semua sekolah termasuk Semantupuan. Dan saya punya cita-cita itu setiap tahun saya mau bagi kepada, dan telah saya buktikan setiap tahun sekolah ini Tok Puan ke Islamia Papar ke Punah ke, karena saya tidak mau nanti bila sebutan kata Tok Puan saja. Saya cuba peruntukan setiap tahun sekolah ini mendapat peruntukan sebanyak 250,000. Terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan karena memberikan kelulusan untuk kita yang selama ini tidak dapat melantikan begitu banyak guru-guru, dan kita telah dapat melantik guru-guru ini kalau dalam figurnya, tapi ada sedikit lagi ke yang belum lapor diri itu, yaitu kita dapat diperuntukkan oleh kerajaan dan sudah pun ada di lapangan sekarang, yaitu 261 orang guru. Beasiswa anak-anak untuk ke luar negara dan dalam negara. Yang dahulunya hanya 7,000, kemudian alhamdulillah dengan keprihatinan kepimpinan bila kita cadangkan, dan itu terima kasih kepada Zakat. Nah, ini di sini saya sebut Zakat sekarang. Terima kasih kepada Zakat. Dalam dan luar negara yang sebelum ini kekal dengan keadaan 7,000, bila kemudian saya diberi ruang untuk mengurusikan jawatan kuasa pendidikan dan siswa itu dan mahasiswa, saya kata alhamdulillah sudah perkara ini tidak dinaik, kerana sudah lama. Masih saya tanya di bagian belakang, bolehkah dicadang? Dia kata boleh. Maka kita cadangkan supaya kenaikan itu dinaik 2,000. Alasannya saya bagi alasan. Alasan apa? Karena saya mau anak-anak kita yang di luar negara dan dalam negara ini, dia belajar dengan melalui digital, dan pembelajaran mesti dengan digital, tidak boleh sudah dengan keadaan anak-anak kita dengan hanya beli kitab buku belajar begitu. Dan kita telah buat keputusan pada peringkat awal itu, kita hanya letakkan 50 orang untuk setiap sekolah dengan kadar yang lebih baik daripada kementerian itu, yang duduk di luar yang berulang alik ialah diberikan kadar RM100 satu bulan. Yang tinggal di asrama diberikan kadar RM50 satu bulan. Dan saya bilang saya cek dengan Zakat, kata sudah masuk. Jadi saya ingatkan kepada anak-anak yang seperti ini, setiap sekolah ini semua dapat itu yang di bawah Bupati insya Allah, supaya gunakan duit itu untuk belajar. Dan dalam surat yang terbaru saya mohon ditingkat lagi supaya penerima dan mahasiswa sekolah menengah ini ditambah ramai. Dan kita telah cadangkan, dan mudah-mudahan ini akan bertambah daripada 50 kepada yang ini, supaya sekolah-sekolah kita terkesan dengan keadaan pandemik ini, dan kita angkatkan kepada majlis tertinggi nanti, dan mudah-mudahan ini diteruskan untuk semua sekolah-sekolah menengah. Yaitu bila kadar makan anak-anak kita ini, untuk pengetahuan ibu bapa, nilai ini adalah lulusan kerajaan, dan kaya kena sebut. Nanti dia kata tak ada kaitan dengan pelera ini tuan. Saya tak ungkap ini bila disebut, dia kata tahta aini. Yaitu makan asrama, kadarnya dulu bila saya, sebabnya ialah saya pergi lawat, it cost. Saya kata budak polis makan begini. Saya balik dia kata saya panggil, kenapa makannya begini? Kata lama sudah ini, beginilah keadaan, tidak pernah di apa itu ini. Tapi bila kita bincang dengan kerajaan, rupanya dia orang tidak tahu yang keadaan kadar makanan itu dan implikasi kepada pembesaran dan disiplin anak-anak supaya belajar dengan baik dan selesa. Dan bila kita angkat tidak kumpulan itu ini, dia kata lulus ya Ustaz. Dia beritahu saya itu Ustaz, kita luluskan daripada kadar RM12.50 kepada RM18.50 per hek. Dan baru ini saya cadangkan lagi supaya kenaikan ini ditambah. Saya lagi ucap terima kasih dengan Zakat ini. Saya bawa dalam masyarakat, saya kata tanya bagi. Dan alhamdulillah pihak Zakat telah meluluskannya. Atau tepuk tangan kepada Zakatnya.
yang sebelum pergi Mesir, untuk pergi Mesir yang baru pun dapat semua sebanyak RM 2,000. Lain lagi yang kerajaan negeri umum juga 2,000. Kalau pandai anak-anak ini, dia ada sebelum dia pergi dia dapat 4,000. Aibu, kaya sekejap. Tahta aibu. Dan mudah-mudahan ada satu lagi yang sekolah ini minta. Sudah ada peruntukan, belum ada saya diminta untuk saya. Tapi peruntukan sudah masuk, RM 3 juta untuk sekolah ini, yaitu Padang itu. Jadi jangan peruntukan Akbar, dia kata, kami punya macam mana ini? Akbar lebih awal lagi. Saya bagi dia punya dewan itu dengan dewan makan dia lebih kurang, lebih daripada 1 juta lebih. Rijalun sadaqu. Saya sebenarnya mengambil daripada ayat Al-Quran, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadallah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Saya ambil daripada ayat Al-Quran yang itu, tapi saya nak sebut rijalun sadaqu. Saya nak bawa ini dalam konteks pelajar. Rijalun sadaqu ialah pemuda yang punya jati diri. Rijalun sadaqu ialah pemuda pemudi. Bila pemuda ini bukan sekadar lelaki ini. Merujuk kepada tafsir itu disebut kata rijal di dalam sini ini laisa mujarrad untuk lelaki, tetapi dia juga termasuk kepada lelaki dan perempuan. Rijalun sadaqu yaitu pemuda pemudi yang punya prinsip. Rijalun sadaqu ialah pemuda pemudi pelajar putri dan putra kita, ia seorang yang berjihad dalam menuntut ilmu. Rijalun sadaqu ialah pemuda pemudi yang tinggi disiplinnya. Rijalun sadaqu ialah pemuda pemudi kalau belajar tuan ini lelaki dan perempuannya ialah sangat berakhlak tinggi. Rijalun sadaqu ialah pelajar pemuda pemudi anak-anak putri kami, lelaki kami di tuan ini ialah sangat mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai kedua bapanya, sangat mencintai gurunya. Rijalun sadaqu ialah anak-anak putri putra yang tinggal di asrama, yang tinggal di asrama putri dan asrama itu yang bakat di sekolah, di mana dia penyayang kepada sekolahnya. Rijalun sadaqu ialah pemuda pemudi putra putri kami tuan ini, ialah mereka yang menjaga nama baik keluarganya, nama baik gurunya, nama baik sekolah. Rijalun sadaqu ialah mereka pelajar putri yang rajin sangat dalam memberikan perhatian kepada pelajarannya. Anak-anak, bila saya sebut ini, karena kedua akan menyusul. Rijalun sadaqu yang akan dapat diterjemahkan, dia sangat mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai kedua bapa dan guru. Bila dia berada di kelas, nampak dia punya ketinggian akhlak dan dibaksa. Dan dia cuba amal ilmu itu, dia cuba hayati ilmu itu. Dan dia cuba berakhlak dengan ilmu itu. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya begini saja, mungkin saya perlu itu menit. Bila kita nanti tinggi sekolah kita nanti, sampai ke Timur Tengah, ke Saudi, ke dimana, di Amerika, ke dimana anak-anak kita ini, ketinggian ilmu ini, rijalun sadaqu ini, dia akan menjadi seorang pelajar yang berjaya dan dia punya kerjaya yang baik, tetapi dia duduk di tengah-tengah masyarakat. Khairun nas amba'ahum linnas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
dari Hafsah binti Bingsin, Ketua Nazir bagian pendidikan, Puan Hajar dari Tuan binti Amin, penolong pengarah unit pendidikan dan hal ehwal akademik bagian pendidikan, Puan Erniza binti Abdul Wahab, penolong seti usaha unit pengaduran pelajaran, Ustaz Zakat Sabah, serta Ustaz Zakaria binti Yasin, pengurus DIBG Sekolah Mendengar Agama Negeri Tuan Puan Hajar Rahmah. Hadis mempersilakan. Kurikulum kategori perempuan, anugerah cemerlang kurikulum lelaki dan anugerah cemerlang akademik 2021. Dalam Majlis Itifat Ilmi dan juga Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 2019. Penerima ini juga merupakan pembantu jurulatih melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang Bachelor Fiqh dan Fatwa with Honours. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan. Thank you.
Datuk, saya selamat di ujung. Saya selamat di ujung. Ya, kosong.